bermasalah, namun dari hasil lab ya, kita belum ketahui apakah memakai benda tumpul atau sejenis senjata apa. Namun kita menunggu hasil otopsi dari rumah sakit ya. Itu keduanya Pak, terdapat ya, luka betul. Di bagian kepala. Ya, nanti kita umumkan kalau hasil lab sudah keluar ya teman-teman. Yang pasti keduanya memang mengalami luka benda tumpul. Ya, benda tumpul di kepala. Oke, untuk motifnya sendiri gimana Bu? Apakah sudah bisa diketahui? Motif yang sudah didalami oleh penyidik Polres Metro Bekasi Kota bahwa karena hutang piutang. Siapa yang hutang piutangnya Bu? Dari pihak korban memberikan sesuatu kepada Bapak P ya, yang diduga sebagai pelaku. Nilainya sendiri apakah sudah diketahui? Belum diketahui. Hutang piutang. Oke, terus ada penambahan saksi Bu? Untuk saksi-saksi ada, namun nanti jumlah yang pasti kita akan beritahukan pada teman-teman. Saya Raldi Saputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.